Yang berhormat Datu Haji Wan Abu Rahim bin Wan Abdullah Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sri yang dipertua, soalan saya nomor 2. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih yang berhormat Kota Baru. Untuk makluman ahli yang berhormat, lapangan terbang Sultan Petra Kota Baru telah selesai dinaik taraf pada 8 September 2011. Skop kerja projek naik taraf tersebut termasuk pemanjangan landasan dari 1981 meter ke 2400 meter dengan lebar 45 meter yang mampu menampung operasi pesawat Airbus 302 dan Boeing 737-800. Buat masa ini, lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru masih belum mempunyai sebarang operasi penerbangan berjadual antarabangsa. Namun begitu, kerajaan mengalu-alukan syarikat penerbangan tempatan dan asing yang ingin mengadakan penerbangan antarabangsa dari dan ke Kota Baru untuk beroperasi lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Sekian. Kota Baru. Tuan Sri Yang Dipertua, soalan tambahan. Saya nak tanya Menteri, adakah sebab apa Kelantan dianaktirikan? Lapangan terbang Sultan Ismail Petra tidak dinaik taraf sebagai lapangan terbang antarabangsa. Pelabuhan laut yang dipohon oleh Yang Amat Berhormat Tok Guru Ni Aziz 20 tahun yang lalu dan sudah ada 3 Perdana Menteri, belum lagi dapat dilaksanakan. Jambatan Sultan, jambatan kedua Sultan Yahya Putra yang telah dibina 4 tahun masih belum dapat digunakan. Lebuh raya Pantai Timur yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri hanya terhenti setakat Sentabang Terengganu. Lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai tidak dilaksanakan oleh Kerajaan Kesatuan, terpaksa diambil alih oleh Kerajaan Negeri. Stadium baru dijanjikan hanya apabila BN menang di Kelantan. Maknanya kalau rakyat Kelantan terus mengelitas, maknanya rakyat Kelantan tidak akan dapat stadium baru daripada persekutuan. Yang ketujuh, rancangan pebatan banjir yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri melibatkan Perlis, Perak, Johor, sedangkan di rantau Tanjang Kelantan banjir 3 kali setahun. Saya nak tanya Menteri, sebab apa Kelantan didiskriminasikan? Tidakkah pihak Menteri mengiktiraf bahawa Kelantan juga adalah komponen dalam Persekutuan Malaysia? Tuan Ketua, terima kasih yang berhormat Kota Baru. Pasal soalan mengenai tirikan tu saya tak boleh komen lah, tapi yang saya bersempati dengan apa yang berhormat sebutkan tadi dan berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh yang berhormat tadi berkaitan dengan lapangan terbang untuk dinaik tarafkan kepada taraf antarabangsa ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau adanya permintaan daripada penerbangan, syarikat penerbangan tempatan ataupun asing, kita boleh buat penaik tarafan kepada antarabangsa. Dan begitu juga sekiranya ada permintaan yang sebegitu, kerja-kerja naik tarafkan bukan sahaja pemanjangan lapangan dia punya landasan tu, tetapi juga untuk menaik tarafkan segalanya seperti CIQ-nya, untuk immigration, untuk pertanian dan semua jabatan kerajaan yang akan terlibat dalam pengendalian penerbangan keluar dan masuk ke Kelantan. Yang berhormat Arang. Terima kasih Tuan Sri Yang Betul dan Tuan Sri Yang Mati Malam Menteri. Sebagai keberniatan Kota Baru tu bolehlah disokong, tapi yang tak termasuk seperti flood mitigation tu bukan di bidang kuasa Yang Amat Menteri. Soalan tambahan saya Yang Amat Menteri, route ataupun laluan antara Kuala Lumpur dan Kota Baru di antara route yang menguntungkan syarikat penerbangan,
Buktinya kekerapan penerbangan yang melibatkan syarikat penerbangan utama. Putatan boleh senyap, Ustaz. Yang melibatkan syarikat penerbangan utama seperti MBS, Air Asia, Firefly, jelas menunjukkan bahawa rute ini boleh menampung permintaan yang kian bertambah disebabkan laluan darat masih lagi berada dalam keadaan yang cukup jauh dari segi perjalanan. Mengambil kira pembangunan Sungai Mekong, CLMVs, Kamboja, Cambodia, Laos, Vietnam dan juga Myanmar, kita kira Kota Baru merupakan di antara tempat yang strategik. Yang saya nak nyatakan di sini dari segi sudut perkembangan ekonomi di masa hadapan, kenapa tidak boleh dan atas permintaan duli yang memulia Sultan Kelantan bahawa lapangan terbang Sultan Ismail Putra ini harus dinaik taraf sebagai lapangan terbang internasional. Jadi saya harap dalam hal ini Kementerian Pengangkutan harus melihat dari sudut komersial keuntungan kepada pesawat dan juga harus melihat perkembangan di masa hadapan dengan mengambil kira pembangunan Sungai Mekong yang semakin pesat ini dan Kota Baru di antara hub yang boleh mendapat manfaat daripada pembangunan CLMVs ini. Pandangan yang Mohd Menteri. Terima kasih Yang Mohd Arau. Semua carangannya dan komen itu tadi saya terima sebagai satu carangan yang baik untuk peningkatan peningkatan industri penerbangan di Malaysia. Dan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, kita sedar juga yang negara ASEAN ini, walhal saya sendiri pun ada pergi ke selatan China, Guangxi, di mana banyak potensial untuk perdagangan yang akan berlaku di antara Malaysia, ASEAN dengan China. Dan dengan itu saya berharaplah saya akan ini carangan ini akan saya bawa Yang Berhormat Arau kepada kementerian supaya ini dapat dipertimbangkan dalam masa yang tertentu. Sekian, terima kasih.